Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasuli rabbil alamin nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wahtada bihadihi wastanna bisunnati ila yaumiddin amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para jemaah, para pelajar, para pencinta ilmu sekalian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla pada hari ini 21 Rabiul Awal 1446 bersama dengan 25/9/2024 kita teruskan pengajian kita dalam kitab Thimarul Jannah. Kitab ini nama dia Thimarul Jannah, memetik buah-buah dalam syurga kalau kita beriman dan kita bertakwa kepada Allah. InsyaAllah kita akan dapat kelayakan untuk ke sana. Jadi para jemaah sekalian, sambungan kita pada kali ini muka surat 115, muka surat 115, faslun. Wa alayka bizuhdi fid dunya fa innahu bashirus sa'adah wa muzhirul inayah wa unwan al wilayah. Tengok dia punya terjemahan kata apa. Dan atas engkau dengan zuhud. Zuhud letak bagi depan. Zuhdun, zuhud. Apa makna zuhud? Maka bahwasanya zuhud itu yang mengkhabarkan saadah. Mana dia beri berita gembira kepada kita untuk mendapat kebahagiaan, as-saadah, ketenangan, kebertuahan. Saadah ni luahlah, boleh tak, orang kata boleh banyak dia punya makna, dia punya istilah. As-sa'adah dengan makna kebaikan, keluasan, kebertuahan dan macam-macam ke lagi yang kita boleh terjemah. Yang pentingnya menunjukkan kebahagiaan. Nak pergi ke mana? Menunjukkan kepada kebahagiaan. InsyaAllah mudah-mudahan dengan kita bersifat zuhud ni, kita akan dapat bahagia di dunia dan kita aman di akhirat biiznillahi azza wa jalla. Dan menzahirkan inayah. Apa nak inayah? Allah Ta'ala jaga kita. Allah Ta'ala jaga kita. Dan tanda bagi wilayah. Mana tanda orang tu sudah bersifat dengan sifat wali kepada Allah Azza wa Jalla. Wali ni kita kena betul channel. Apa makna wali? Allah Ta'ala sebut dalam Quran, ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa lahum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun. Wali-wali Allah Ta'ala itu iaitulah orang yang beriman dan orang yang bertakwa. Itu makna wali. Bukan wali ni hodok serebeh, baju pun tak pakai, kilah lah kain sapa ke poho, naik duit sakokok atas masjid. Itu bukan wali, itu nama dia wala. Tukar dia punya kiraat. Wali ni mana orang yang betul-betul taat kepada Allah Ta'ala baru dia panggil wali. Kalau tidak dia panggil wala. Kita kena tukar dia punya apa dia tu, kiraat. Maknanya orang yang betul-betul zuhud, Allah Ta'ala beri kepada dia saadah, kebahagiaan. Inayah, Allah Ta'ala jaga dia. Wilayah, Allah Ta'ala beri dia, orang panggil wali, maknanya orang yang takut pada Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah. Dan seperti bahawasanya hubbud dunya ra'su kulli khati'atin. Cinta akan dunia itu adalah merupakan kepala bagi segala kejahatan. Segala kejahatan, segala keburukan duduk di mana? Duduk di cinta kepada dunia.
Wa kadzalika yakunu, dan demikian juga kata di tuan syekh kita ni, demikian juga sebaliknya pula, benci kepada dunia itu ra'su kulli ta'ah wa hasanah, kepala bagi segala ketaatan dan kebaikan duduk di mana? Duduk apabila kita benci kepada dunia. InsyaAllah dalam kuliah kita ni kita perincikan maknanya benci dengan cinta tu macam mana. Kita duduk atas dunia sekarang ni, kalau kita tak sedih dunia, maknanya tinggal lah dunia, masuk dalam bumi lah kita je. Kadang nak masuk dalam bumi sehari dua ni? Nak? Oh, tak sedih. Mana abang? Ada nak masuk dalam bumi? Nak masuk warnanya, dia tetap bini lagi. Ai, pulak dah. Tanya hak bini dah, anak kecil pulak. Tak masuk bumi dah kita ni. Akhir kali malaikat tak tanya, bakal kak tarik. Tarik nyawa. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Kalau tanya tak mati. Nah, agak-agak kalau tanya hok segar-segar ni, akan mati ke tak mati? Tak mati lah, tak mati apa. Kata-kata hikmah ni tulis. Kata-kata hikmah, hubbud dunya ra'su kulli khati'ati ni ambil daripada mana? Ambil daripada Al-Hasanul Basri rahimahullahu taala. Ini kata-kata yang baik. Ada juga orang kata hadis, tapi hadis itu tidak sahih. Nah, kalau hadis maknanya kita fahamlah, cinta kepada dunia punca kerusakan, benci kepada dunia punca ketaatan. Nah, dia terbalik gitu hidup atas dunia. Nak cari taat, benci ke dunia. Nak cari apa ni kemurkaan, kesalahan, keburukan, cintakan dunia. Sebab apa? Kenapa macam tu? Menarik juga soalan dia. Kenapa macam tu? Apa jadi lagu tu? Jawab dianya, tengok kita. Dan bahawasanya Allah Ta'ala menama akan dia, akan dunia ni, Tuhan nama dengan apa? Pada beberapa tempat, beberapa ayat dalam Quran, Allah namakan dia mata'ul ghurur. Mata'ul ghurur, mata benda yang memperdayakan. Boleh? Mata'ul ghurur, kena terjemah tu. Mata benda yang memperdayakan. Kita terperdaya dengan dia. Nampak comel, lawa, molek, manis, hijau, semua di situ belakang. Manakah ayat? Tulis ni pelajar. Manakah ayat mata'ul ghurur? Setakat yang anda tengok dalam ni, ada dua ayat yang kita jumpa. Ayat yang pertama tulis suratu Ali Imran. Suratu Ali Imran ayat 185. Kullu nafsin za'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Sambung. Gama ke apa Quran tu sebunyi wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Allah Taala sebut sini, ini ayat yang pertama surah Ali Imran 185. Allah kata tidaklah kehidupan dunia ni kecuali sebagai mata benda yang mempesonakan. Boleh. Ayat yang kedua surah Al-Hadid. Surah Al-Hadid ayat 20. I'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takasurun fil amwal wal aulad. Akhir sekali Tuhan kata apa? Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dunia ni mata benda yang mempersonakan. Gitu ialah. Allahu akbar. Tanda dah. Nanti nak mengajar esok jumpa cari ayat. Ayat yang pertama surah Ali Imran ayat 185. Ayat yang kedua surah Al-Hadid ayat 20, semuanya menceritakan tentang wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Baiklah. Tuan Syekh skip kata-kata ni. Tulis dia. Wa qala Hasanu, berkata Hasan Basri rahimahullah, tulis atas. Ada tempat kau juga kita. Mata'ul ghurur, dia tafsir ayat ni. Hasan Basri tafsir ayat ni, apa dia ke makna mata'ul ghurur? Mata benda yang mempesonakan, memperdayakan itu apa? Ka khudratil nabat,
seperti tumbuhan yang hijau. Kita tengok Allah comelnya gi dekat kena ke pokok duri. Oh, menelah habis kulit. Comelnya gi dekat kena ke pokok, dia panggil bunga tai ayam, bang busuk bang. Nah. Kalau kena ke bunga, kalau bunga rus dia tak, dia tidak hijau. Bunga rus warna apa? Warna pink. Nah, warna pink. Kalau bunga melo warna kuning. Jadi Hasan Basri kata mata benda yang mempesonakan seperti hijaunya tumbuh-tumbuhan, walaibul banat, macam anak patung, mainan anak-anak. Orang panggil anak patung. Lalu ni orang panggil apa ni? Teddy. Teddy bear. Monyet itulah, gitulah. Habis budak-budak habis ngaji universiti. Tak, ngaji tinggi-tinggi 4 tahun, 5 tahun universiti, masa hari timur sije. Pakak bui monyet sekos orang. Nyainya sungguh. Jangan duk bui awe monyet-monyet ke kakak ke mak saudara duk apa ni adik beradik duk timo. Terima dia panggil kombo tu jangan. Tulis dah. Aduh baca balik. Hasan Basri kata apa tadi? Dia tafsir ayat mata'ul ghurur ka khudratin nabat walu'ab apa ni? Al-banat. Nah. Baiklah. Baru adalah kita ni. Berkata Syekh Abu Talib Al-Makki rahimahullah. Allahu Akbar. Ini dahsyat lagi ni. Dia kata mata'ul ghurur ismun lil jifatil muntinah. La haula wala quwwata illa billah. Mata benda yang pedaya itu iaitu nama bagi bangkai yang busuk. Bangkai busuk tu pakai duk urung dia. Siapa dia orang suka urung bangkai? Lalak biasa ke lalak hijau? Lalak hijau eh. Oh, lalak tu harus sungguh hal mari dak. Baiklah. Allahu Akbar. Dan sesungguhnya menghingga. Bahasa Arab tu lebih bahasa Arab. Waqad hasarallahu. Hasarallahu Allah Taala letak kurung. Maknanya letak bahawa dunia ni apa benda. Itu mana hasar. Dia tulis ini menghingga, mana mengurung. Dunia ni Allah Taala letak dalam satu bekas hasrun. Apa dia? Ayat kita baca tadi. Apa dia ayat bunyi? Ayat kita baca tadi lupa dah. Apa dia ayat dia? Innamal hay apa ni? Allah Taala sebut dalam Quran dalam surah mana surah kita ni? Innamal hayatu ad-dunya illa wa mal hayatu illa la'ibun wa lahwun. Suratul An'am kita baca tadi. Suratul An'am. Wa mal hayatu ad-dunya tadi. Wa mal hayatu ad-dunya illa la'ibun wa lahwun. Jadi Allah Taala namakan dia bangkai busuk, dan Allah Taala letak dunia ni dalam satu kurungan, dalam lahwun dan la'ibun. Apa dia lahwun dengan la'ibun ni? Lahwun tu mana benda lara. Lahu, lara tak ada kerja. La'ibun mainan. Kita lah ni kalau pergi tempat main duk lara situ. Lah ni orang tak pergi tempat main, dia orang main dalam poket dia je. Nama dia handphone. Itu la'ibun. Lahwun wa la'ibun. Lahwun tu mana main-main. Orang panggil melarakan, melekakan. La'ibun tu permainan. Yang tiada berpaling kepada keduanya oleh orang yang berakal. Mana kalau orang berakal dia tak main banyak. Dia tidak apa ni lara banyak. Sikit-sikit yang rehat. Itu makna orang berakal. Dan tiada mengkali atas keduanya melainkan orang yang bodoh dan jahil. Na'udzubillah. Orang bodoh dengan jahil saja duduk main lahwun wa la'ibun. Duduk main dengan duduk lara. Tak ada faedah lah hidup kita ni. Firman Allah Ta'ala, wamal hayatu dunya illa lahwun wa la'ibun. Waladdarul akhiratu khairu lilladhina yattaqun afala ta'qilun. Suratul An'am ayat 32.
Tanda untuk pelajar Suratul An'am ayat 32. Mudahlah. Artinya, dan tiada ada hidup dunia ini melainkan permainan, suka-suka, lara-lara saja. Tutup kurungan, tutup kurungan. Dan lain daripada ayat itu, maknanya Allah Ta'ala sebut banyak lagi ayat. Tadi anda sebut berapa ayat dah tadi? Tadi kita sebut surah Ali Imran 185, surah Al-Hadid ayat 20, campur dengan ayat ni pula Al-An'am ayat 32. Nak lagi? Ada lagi ayat dia Suratul Ra'di ayat 26. Tandalah. Kita tak baca semua, nanti panjang masa. Yang pentingnya itu beberapa ayat tentang dunia, tentang godaan dunia. Nak suruh kita goda dunia, duduk situlah kita. Baik. Dan ketahui olehmu, wa'lam anna zuhda fid dunya, dan ketahui olehmu bahawasanya zuhud pada dunia bagi ahlinya nikmat yang segera. Manakala kita boleh hidup atas dunia dengan sifat zuhud, itu merupakan nikmat anugerah yang Allah segerakan kepada kita di dunia ni. Dia panggil jannatul ajilah, syurga yang disegerakan. Dan tiada kuasa akan dia, tak kuasa nak dapat ketenangan tadi, melainkan mereka yang Allah Ta'ala buka akan dadanya, lapang dadanya dengan gilang gemilang cahaya. Allahu Akbar. Dengan gemilang cahaya, cahaya iman, cahaya ma'rifah, cahaya kenal Allah Ta'ala dan yakin. Tulis. Dan diriwayatkan dari Nabi. Tulis dan diriwayatkan, sebab hadis ni ada masalah. Dan diriwayatkan bahawa innan nur iza dakhala al-qalb in syarha lahu wa infasah qil fa hal lidzalika min alamatin qala na'am at-tajafi 'an daril ghurur wal inabati ila daril khulud at-tajafi ila daril. Artinya bahawasanya nur itu nur iman. Tulis nur itu mana nur iman. Apabila masuk ia ke dalam hati, nasaya terbuka baginya. Insyarha, rasa dada kita lapang bila kita sebut tentang Allah Ta'ala, sebut tentang Islam, rasa happy kita. Itu. Dan dikatakan baginya, maka adakah bagi demikian itu tanda? Alamat ada. Kita nak tahu alamat dalam hati kita ni ada cahaya iman. Macam mana kita nak tahu dia punya alamat dia, dia punya tanda, dia punya evidence dia macam mana? Maka dikatakan Nabi kita bersabda, tanda-tanda ni, tanda orang yang lapang dada, cerah hati. Tulis, yang pertama, Allahu Akbar. Al-inabatu ila daril khulud. Al-inabatu ila daril khulud. Yang pertama, nasyid terbuka luah baginya. Dan dikata, adakah alamat? Maka dia kata, Nabi kita bersabda, diriwayatkan Nabi kita bersabda sallallahu alaihi wasallam, renggang ia daripada negeri ghurur. Apa dia makna renggang dia tu? At-tajafi 'andal ghurur, maknanya dia meninggalkan, menjauhkan diri daripada godaan dunia. Tulis mula. Dia menjauhkan diri dari godaan dunia. Dunia mari nak kacau dia? No, sorry. Aku ingat kepada Allah Ta'ala, aku tak nak maksiat, aku tak nak riba, tak nak rasuah, tak nak macam-macam, tak nak benda-benda yang buruk-buruk, tak nak. Satu, kita lah ni suka hak buruk ke suka hak molek? Hei, suka hak buruk. Pasal tu lah payuh naik semayah dah. Macam-macam benda maksiat yang dibuat sebab ni. Yang kedua, tanda yang kedua tulis. Al-inabatu ila daril khulud, dan kembali, maknanya sentiasa ingat, sentiasa buat persiapan untuk pergi ke negeri yang abadi. Untuk mati, kita pergi ke akhirat. Itu maknanya al-inabatu ila daril khulud,
sentiasa membuat persiapan untuk kematian. Ada lagi? Panjang lagi hadis dia kata, wal isti'dadu lil mauti qabla nuzulil maut, buat persiapan untuk menghadapi kematian sebelum mati. Cuma hadis ni rawahul Baihaqi dalam Asma was Sifat, dia dikata di muhakkik dia, sanad dia dhaif. Sanad dia dhaif. Akhrajahu Ibnu Abi Dunya fi Zikril Maut. Ha, jadi banyaklah. Yang pentingnya sanad dia ada masalah, makna dia comel. Pada itulah katanya dia dalam riwayat ni lah, riwayat ni dikata Nabi baca ayat Quran. Tulis ayat dia Surah Al-An'am ayat 125. Faman yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Siapa yang Allah Ta'ala nak beri kebaikan, nak beri hidayah, maka dia cerahkan dada dia, lapangkan dada dia untuk menerima Islam. Jadi waktu sahabat bertanya, ada tanda ke Rasulullah? Maka Nabi kata sini, tanda dia tiga tadi, suka kembali kepada Allah, mana ikut Islam, ikut syariat, jauhkan diri daripada negeri yang terpedaya, daripada perangkat dunia. Yang ketiga, isti'dadu lil mauti qabla nuzulil maut, membuat persiapan sebelum turunnya mati. Alhamdulillah. Kata alhamdulillah. Baiklah. Ada juga ulama lain kata hadis ini dalam riwayat rawahu at-Tirmizi. Rawahu at-Tirmizi. Naam. Kita berpindah kepada hadis lain pula. Banyak hadis malam ni. Dan diriwayatkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tulis itu dia guna perkataan diriwayatkan. Diriwayatkan. Sebab apa diriwayat? Sebab hadis ni pun sama juga ada masalah. Az-zahadatu fid dunya turihul qalba wal badan, war-raghbatu fid dunya tuksirul hamma wal hazan. Sedap dia punya kata-kata tu. Kata-kata hikmah dia sedap. Apa maksud dianya? Bermula zuhud pada dunia, mana kita tak nak dunia dalam hati kita, kita ambil dengan tangan je, masuk dalam poket, itu melapangkan, menyenangkan hati. Jadi hati kita rasa tenang, rasa relax bila kita tak mikir tamak ke dunia. Bila kita tidak tamak ke dunia, hati kita pun tenang. Alhamdulillah. Dan menyihatkan tubuh badan. Badan kita pun tak mikir, tak stres. Tenang molek. Masya Allah. Sebaliknya pula, war-raghbatu fid dunya, dan orang yang gemar, tamak, gila ke dunia, itu membanyakkan duka cita dan kerisauan. Pusing dia. Hai. Kita buka kedai molek-molek, orang tak mari. Bila orang tak mari beli, kita rugi. Bila rugi, mati modal. Macam-macam lah dia punya mikir. Sebab dia duk mikir hot tu, dia tak mikir rezeki tu Allah Ta'ala yang anugerahkan, yang bagi. Kita pun takut juga duk mikir besar-besar gini kan. Jadi akan mari benda-benda yang karut-marut. Tutup kurungan. Tutup kurungan, terjemahan hadis, tulis hadis ini, hadis ni. Rawahu apa riwayat ni? Az-Zuhd turihul badan, diriwayat oleh Imam Al-Baihaqi dalam Syu'abil Iman, dalam Al-Baihaqi dalam Syu'abil Iman, dan sanad dia pun dhaif. Sanad dia lemah, dhaif. Baik, kita nak cari hak sahih. Tak ada hak sahih nak kawi. Nah, duk main dhaif belaka ni. Macam mana kita nak jawab? Jawab dia tengok. Hak ni hadis elok. Boleh. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, izhar fid dunya yuhibbukallah. Izhar fid dunya yuhibbukallah. Wazhar fi ma indan nas yuhibbukan nas. Menarik ni. Tulis itu. Izhar fid dunya yuhibbukallah.
artinya bersifat zuhud kamu pada dunia ini, mana kita tidak tamak dunia, hak halal kita ambil, haram campur ke tepi, yang subhat dijauhkan diri. Ha, bila kita ambil hak halal, apa jadi? Nasyaya kasih akan dikau oleh Allah Azza wa Jalla. Allah Ta'ala akan kasih kepada kita, sayang kepada kita. Tulis sambung yang hadin. Wazhad fima indan nas yuhibbukan nas. Dan kamu bersikap zuhud pada apa yang ada pada orang lain, mana kita jangan tomok orang, jangan duduk mitok dengan dia, jangan duduk mengindir dengan dia, jangan duduk orang panggil tomok nak dia. Manusia pun suka kamu. Hai, bagus dia ni. Tak, walaupun dia susah, dia tak minta minta dengan orang. Kita pakat tolong bagi. Ha. Ni tak tahan masa ni, mitok kuat ni. Hei, tak apa. Dia pandai, dia tulis tulis WhatsApp bagi tu, siap lengkap dengan nombor account bank dia. Orang kata bijak dia ni wey. Ada account dah pula dah. Dia kata apa ni. Allahu Akbar. Tulis hadis ni. Hadis izhad fi dunya yuhibbukallah, rawahu apa ni, rawahu Ibn Majah. Kata di muhaqqiq dia, Imam Nawawi kata sanad dia hasan. Qala Nawawi apa ni, hazal hadis hasan. Alhamdulillah. Dan bermula, tengok ni. Apa dia kah dia punya definisi? Definisi kita punya takrif zuhud. Takrif zuhud tu apa dia? Wa aslu zuhdi, asal definisi takrif kepada zuhud tu apa dia? Kita nak tahu asal dia. Ma'rifatul qalbi bihaqarati dunya wa khissatiha. Boleh tulis ke Arab? Ha? Zuhud itu hati mengenali. Ma'rifah hati, mana hati tahu dunia ni hina. Dunia ni hina dan terlalu remeh nilai dia. Remeh sangat nilai hati, nilai dunia ni. Allahu Akbar. Dan tersebut dalam hadis, tambah sikit, tulis itu. Dan tersebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata apa? Law kanatid dunya ta'dilu 'indallah janaha ba'udah ma saqa kafiran minha syarbatama. Hadis tu, penterjemah ni dia tak jadikan hadis, sedangkan hadis ni bagus. Tulis hadis tu. Andai kata ha ni, dia terjemah ni ada dah. Dan bahawasanya jika ada ia, ada nilai dunia di sisi Allah Ta'ala, ada nilai seberat sayap nyamuk. Allahu Akbar. Lau kanatid dunya ta'dilu indallah janaha ba'udah. Dunia ni nilai dia seberat sayap nyamuk. Ha, siapa dia boleh timbang sayap nyamuk? Ha? Nak timbang warna sayap kecil, kenapa sayap nyamuk? Tak nampak. Nampak dia berdarah waktu dia gigit kita, ya kan? Maknanya Nabi SAW bagi tahu kalau dunia ni nilai dia sebesar seberat sayap nyamuk, apa jadi? Nasaya tiada tuang ia akan kafir daripadanya seteguk air. Orang kafir hok lawan Tuhan tak akan boleh boleh minum air walaupun seteguk. Berat tak berat? Tulis hadis ini. Rawahu Tirmizi, rawahu At-Tirmizi. Sanad dia hasan. Namanya dikata sahih li ghairihi, maknanya sanad dia hasan. Alhamdulillah. Itu keputusan yang dibuat tentang dunia. Dunia ni berat benar. Tutup kurungan. Hadis rawahu Tirmizi. Baiklah. Apakah faedah kita kenal dunia ni? Zuhud, apa dia faedah? Dan faedah bagi makrifah, bagi ini makrifah yang dimaksudkan daripadanya, meninggal akan cenderung kepada dunia pada batin. Maknanya hati kita tidak cenderung pada dunia. Itu makna zuhud. Dan meninggalkan bersedak-sedak, berseronok-seronok dengan keinginan pada zahir. Zahirnya tak nampak kita ni goh, mewah sangat. Allahu Akbar, makanan tu gak. Masya Allah, tabarakallah.
Ana waktu pergi seminar tu duduk di pondok, orang Arab panggil ke pondok. Kayak kita ni kalau pondok dia ada waw, fa nun da waw qaf, pondok. Nah, kalau di Hafsah dia panggil funduk, fa nun da qaf. Duduk di pondok. Nah, sini di pondok orang panggil. Kita tanya dia, minum pagi ni bukannya sedap mana pun. Nah, adalah nasi kabu, nasi lemak sikit, lepas tu kuih-kuih. Berapa harga ni? Dia kata satu kepala RM105. Jeng kita RM105. Ah, pergi beli Indomie makan. Nah, RM105. Nak makan apa? Kalau kita makan kapu RM105 awal, oh buku bepah malah kaya tak habis. Nah, kamu habis. Makan tengah hari apa? Di pak ganda lagi. Hi, masya Allah, tabarakallah. Ha, mujurlah Allah Ta'ala bagi kita duduk di kampung. Alhamdulillah kata. Baik. Jadi zuhud ni, ha, pada zahirnya tak nampak dia tu seronok, mewah-mewah, tak nampak. Dan batin dalam hati dia tidak tamak pada dunia, itu maknanya zuhud. Tulis itu. Zuhud iaitulah tidak tamak kepada dunia dengan hati dia, dan zahirnya nampak tidak mengambil kemewahan dunia. Kalau dia ada duit, dia labur. Dia buat berniaga, dia buat bisnes, tapi pulangan dia tadi dia beri kepada infak fi sabilillah, itu dia panggil orang zuhud. Oi. Masya-Allah tabarakallah. Baiklah. Ha, dengar ni. Wa adna darajati zuhdi, dan sekurang-kurang darjat, sekurang-kurang pangkat orang zuhud itu bahawa tiada jatuh pada mengerjakan maksiat dan tiada meninggalkan taat. Insya-Allah. Kalau setara ni rasa, kita ni rasa-rasa boleh jadi orang zuhud kau tak boleh? Eh? Boleh ada. Insya-Allah kata boleh. Maknanya orang yang arna darajat zuhdi, dia tidak jatuh melakukan maksiat sebab gila ke dunia, dan tidak meninggalkan ketaatan kerana mengejar dunia. Tulis betul ayat tu, dia tak habis. Ha. Dan sekurang-kurang darjat zuhud itu bahawa tiada jatuh pada mengejarkan maksiat dengan sebab gila ke dunia, dan tiada meninggalkan ketaatan kerana mengejar dunia. Kena betul ayat tu baru faham. Kalau tidak, kita baca Arab ni jelas molek. Dia kata la yaqa'u bisababid dunya fi ruqubi ma'siyatin wala fi tarki ta'atin. Maknanya dengan sebab dunia kita tak terjebak dengan benda-benda tadi. Kita kata alhamdulillah nikmat. Dan bermula a'la darajatil zuhdi. Kita nak naik darjat tinggi pula. Dan bermula yang lebih tinggi darjat zuhud itu bahawa engkau ambil daripada dunia akan sesuatu hingga engkau tahu akan bahawasanya diambil akan dia lebih kasih kepada Allah daripada ditinggalkan akan dia. Lagu mana ni awal wei? Ha, dia kata kita ambil ni sebab Allah Taala suruh kita ambil. Allah Taala sayang dengan kita ambil benda tu. Tinggilah derajat dia ni. Lah ni kita tahu Tuhan sayang saya, yang penting kita boleh. Nah, asal ke boleh dulu. Duk mikir sayang tak sayang pula doh. Ha, macam apa? Masya-Allah tabarakallah. Nah. Dan di antara dua darjat tadi, darjat hak rendah tadi dengan darjat hak tinggi, a'la darjat tadi, banyak tingkatan. Masya-Allah tabarakallah. Banyak dia punya tingkatan. Beza jauh. Mana orang hak tak ambil dunia ni kecuali dia tahu Allah Taala sayang kita ambil. Baru kita ambil. Kalau tidak kita tinggalkan dia. Ha, tulis tepi kita alamati zuhdi. Tulis alamati zuhdi, ada beberapa tanda orang zuhud. Allahumma ja'alna minaz zahidin. Ya Allah, tak jadikan kami ni orang yang zuhud. Kata amin. Dan bagi orang yang zuhud yang benar itu, bagi zuhud yang betul-betul zuhud itu, ada beberapa alamat, ada tanda dia. Apa dia tanda dia? Yang pertama, letak nombor. Alla yafraha bil mawjud. Dia tidak bangga, tidak terlalu happy, tidak suka dengan harta yang dia milik, pangkat yang dia ada. Oh,
ni duk hari-hari duk tayang ke harta, tu bukan orang zuhud lagi, tu orang tomok nama dia. Na'udzubillah. Nombor dua, tulis nombor dua. Wala yahzan 'alal mafqud minad dunya. Dan tiada dia rungsing, tiada dia risau, rungsing itu risau, stres dia di atas yang luput daripada dunia. Mana hak projek dunia dia tak dapat, dia kata alhamdulillah, tak ada rezeki aku, tenang. Ni dok setengah orang ni bila tak dapat ke dia, cari tok bomo lah, cari tok wakil lah, cari macam-macam tok atas dunia ni. Nah. Hak warak-warak sikit, dia tak cari tok bomo, dia cari tok keramat ni. Dia duk gosok batu nisan. Tok ayah, kita minta projek ni tok ayah weh, luluhlah. Tok ayah. Kalau tak ayah tu boleh jawab lah, aku mati dah, mau hidup lagi. Ha. Hei, tanda. Maknanya, tanda yang pertama apa dia? Tulis. La yafrah bil mawjud, wa la yahzan alal mafqud. Dan dia tidak duka cita, runsing, apabila terlepasnya peluang yang peluang hidup di atas dunia. Allahu Akbar. Dan tiga. Tulis nombor tiga. La yushghiluhu talab dunya wa tamattu biha amma huwa khairun lahu inda rabbih. Nombor tiga. Dan bahawasanya tiada berbimbang. Anak-anak pelajar buatlah glosori bahasa bimbang-bimbang ini payuh. Berbimbang dengan makna tidak menyibuk, tidak sibuk dia, tidak masyhul dia dengan menuntut dunia dan bersedak-sedak dengan dia daripada barang yang ia lebih baik di sisi Tuhannya. Mana kita tidak sibuk sampai peringkat tak boleh nak pergi masjid, tak sempat nak baca Quran, tak sempat nak zikir, tak ada dengar kuliah, please duduk kejar dunia. Itu tak ada. Gitulah. Allahu Akbar. Kita tak tahu kedai-kedai lain kebanyakan tutup waktu malam. Kedai ni pukul 6 tutup dah. Kecuali geng-geng market-market tu baru buka. Tapi kedai makan pelik. Dia buka pukul 3 petang, dia tutup pukul 4 pagi. Tak kata apa. Tak kejar dunia ke setakat tu? Tak. Waktu anak pergi ke selatan Thai, ke sebelah petani, kedai dia banyak-banyak tutup petang. Awal lagi dia tutup. Hari tu bah kita lambat. Ada masalah, ada apa ni, lawatan. Nak cari, nak makan malam, berapa restoran yang tak mahu timur. Pukul 9, kata lewat sekian 10, tak boleh, kita nak tutup. Lepas kita buang dengan orang dia, dia kata, puak alik ni tutup awal. Jadi buah ketuk, pak demo ni pula. Mari duduk alik mali, alik Malaysia ni, celek mata, lepas pukul 3 pagi. Pelik tak pelik? Sama juga. Waktu anak pergi melawat negara Cina, awal lagi, pukul 9 malam, tutup. Itu pelik, dia bangun pagi. Nak kata apa weh. Peliklah. Ayah pun tidur malam. Kau dia matuk malam. Awak matuk ni ayah daging. Allahu Akbar. Ayah daging tak tahu masa mana dia. Pasal tu dia pasal lapu ayah daging ni secepat. Cepat semelih. 3 bulat boleh. Pasal. Boleh cak ayah ni cak sebut ni. Mai. Maknanya 3 tanda orang gila ke orang zuhud ni. 3 tanda orang zuhud, orang tak gila dunia, 3 tanda. Yang pertama, bila dia dapat harta, dia tidak tunjuk happy, bangga. Duk tayar kereta dia lah, duk tayar gambar dia. Dalam Facebook dia juga sombak, kata orang duk tayar kau apa dia? Harta benda dia. Itu bukan orang zuhud tahu cakap lah. Itu orang sombong. Nak nunjuk orang. Baik. Tanda yang kedua, dia bila terlepas peluang dunia ataupun dunia ni hilang daripada dia, dia tidak kecewa. Kita kata alhamdulillah, segala puji bagi Allah Ta'ala yang telah rezekikan kepada kita setakat mana yang kita ada, alhamdulillah. Tanda yang ketiga, hidup dia berjadual. Tahajud, sembahyang subuh berjemaah, solat zikir pagi, kalau ada kuliah-kuliah, solat duha, pergi cari dunia, pergi buka kedai ke, pergi ke kebun ke, pergi ke ladang ke, tak ada masalah. Kita kata itu tanda orang zuhud. Orang yang pergi awal pun tak kaya-kaya juga, kau kaya. Apa ya? Rezeki ni tu hal tulis. Bahkan siapa dia taat kepada Allah Ta'ala, rezeki lagi baik, lagi berkat. Allah Ta'ala beri keberkatan pada rezeki dia. Jangan duduk main.
mai tidur siang malam apa benda. Allahu akbar. Baiklah. Itu tanda tiga. Maknanya zuhud ni duduk di mana? Zuhud duduk mana? Hah? Duduk di hati. Hati kita tu zuhud. Ada setengah orang pakaian serabah. Ora. Tak gosok baju. Piyah juga petik sawah penuh. Kamu tahu piyah petik sawah? Eh? Aku tanya cikgu, petik sawah tahu? Tak tahu petik. Bintik-bintik hitam dah piyah dia tak basuh. Ah, tu zuhud. Janggut juga seronyeh, tak ada sisir. Tak. Bau tiok juga busuk bangau. Tu ayah zuhud ni. Betul ke zuhud lah gitu? Malah lah gitu orang panggil. Em gosok baju pedak, bodoh gigi pedak. Nabi sallallahu alaihi wasallam yang paling zuhud atas dunia, nabi orang paling comel sekali. Ha. Gigi dia bersih, siwak semua. Rambut dia kalau panjang dia ikat molek-molek. Berminyak. Pakaian baju dia comel, bersih, bau wangi. Ha. Ni kita dak. Hai zuhud dia tu. Pasal apa? Tengoklah baju dia tu, tak gosok. Ya lah kau zuhud. Ni setengah-setengah ustaz ni kata, aguana kereta tak pasal ni, zuhud. Kata kakak malah ni, eh zuhud. Orang zuhud ni di hati. Tak tomok dalam hati, ya dunia mari kita pegang, tak ada masalah. Tapi dia lari tak sedang kejar sangatlah. Ha, itu dia panggil zuhud. Ha, pengkalan zuhud di mana? Tulis. Pengkalan zuhud dia, duduk di hati. Hati tak tomok. Alhamdulillah. Mari kita cari motivasi lain pula untuk menguatkan semangat nak zuhud ni, insya-Allah. Kita perabi bab zuhud lah malam ni, perabi. Panjang ke panjang ke. Nah. Tak habis pukul 9, pukul 10. Dia pun nak zuhud ke ni? Apa mana? Hai, tanya mengaji zuhud juga. Berair mata-mata berair tu. Lepas kuliahnya buah tangga tu macam orang tak si mati. Ni setengah ni. Mengaji tasawuf tinggi. Ya. Hak itulah. Jadi tasawuf ni satu subjek. Subjek untuk dibahaskan tapi tidak menjadi amalan. Itu kita takut. Baiklah, mari kita tengok kita. Wa 'alaika bi ikhraji hubbid dinari wadhan min qalbik. Ah, dengar ni. Dan ke atas engkau dengan mengeluarkan kasih cinta kepada harta dunia. Dinar, dirham, ringgit, dolar, enggak boleh kata weh. Bak enggak boleh. Rial, emas, perak, kita kena keluar daripada hati kita hingga jadi ia di sisi engkau menepati batu dan madar. Madar itu tanah kau. Tulis itu. Tanah yang keras itu madar. Maknanya harta kita ni kita tengok dia tu nilai dia macam sifat tanah, macam batu gitu. Tak ada cinta mana. Tapi jangan tokosei nyambit orang. Dan dengan mengeluarkan kasih akan pangkat di si manusia daripada hati engkau hingga bersamaan engkau dipuji atau dikeji. Kalau ni kalau orang puji kita, kita suka tak suka? Kalau kena keji, oh berendah sampai ke mati. Dia ni kata aku dulu. Bila? 20 tahun dulu. Kira apa kat 20 tahun dulu? Orang kira learning. Itu zaman kita budak-budak, zaman celupar, zaman tak mengaji tasawuf dulu. Dia kira lagi waktu tu. Lah. Kita naknya nak tahu kita ni zuhud tak zuhud, orang puji kita pun kita tak bangga, orang keji kita pun kita tak rasa terhina. Boleh? Boleh apa? Tak saya jawab bagai payuh ni, tak saya cakap je belakang boleh. Dan berharap dan membelakangkan mereka itu. Ha, maknanya bila kita, bila orang keji kita kak, oh, paling belakang selalu. Allahu akbar. Dan tiap-tiap daripada keduanya menunjukkan kedua atas gemar tamak kepada dunia. Oh, tadi. Mana kalau kita suka orang puji, kita marah orang kritik kita, itu tanda kita ni tamak pada dunia. Nauzubillah. Dan asal bagi kasih dan asal bagi kasih akan kemegahan itu, kasih akan membesarkan diri. Bila kita suka megah, kita nak besar diri.
Dan adapun kasih akan harta itu, maka sungguhnya asal kasih akan bersedak-sedak dengan keinginan. Dan demikian itu sebahagian daripada sifat binatang. Hei, binatang ni, hayawan ni, dia suka berbuk makan ni ya, buat dia tak ada kerja apa. Nah, berbuk makan ni, bertanduklah kambing sama kambing. Kalau kucing, dia berbuk kawasan. Gitu kawan. Amat oyak. Kecing, kucing jahat tu, dia pergi kecing. Atas motor kita. Mak kata ni kucing luar ni, bukan kucing dia perah. Dia takut kita pergi berkorek kucing dia tu. Dia difak, mempertahankan kucing dia. Dia kata apa? Ni kucing luar mari ni, kucing sini. Nak mari jaga kawasan. Maknanya kawasan ni kawasan. Ay, ada juga. Betul kawan kita? Yalah. Bisa mak main kucing. Rumah kita ada kucing. Saka awal mak main ni jadi 3 ekor ada rumah tu. Biar dia lah. Tapi kucing enggak gitu dia. Kecek tak jawab. Kalau dia senyum tak boleh tak? Kita wikir dia sengih suka mana kak? Suka sikit, dia tak ada satu dia. Kau duk main kata, kau duk main garu kerusi, penuh habis kerusi main kucing. Baiklah, tak apalah. Maksudnya tanda zuhud tak marah kucing. Beres tu. Ujian dengan kucing. Baiklah. Maknanya, kalau ada sifat kasih kepada harta, sifat kepada nak menguasai dunia ni, itu sifat hayawani ya. Dia panggil sifat kebinatangan. Na'udzubillah. Min sifatil baha'im. Binatang ni kerja dia, nak tamak ya dia. Allahu Akbar. Dan sebeda Nabi SAW, Nabi kita bersabda daripada hadis Qudsi. Hadis ni panggil hadis Qudsi. Apa nak hadis Qudsi? Allah Ta'ala berfirman. Tulis itu. Qala Allahu Ta'ala, firman Allah Ta'ala dalam hadis Qudsi. Allah kata apa? Al-azamatu. Dalam riwayat lain kata, Al-kibriya'u. Al-azamatu ataupun al-kibriya'u izari. Wal-kibriya'u ridai. Dia terbalik. Al-azamatu izari. Wal kibriya'u ridai, faman naza'ani wahidan minhuma qazaftuhu fi nari jahannam. Na'uzubillah. Maksud dianya, bermula azamah. Azamah itu mana kemegahan, keagungan. Itu pakai aku. Izar ni apa? Kain hak di bawah. Kita pakai kain macam kain tuala tu, kain ihram tu, dua helai kan. Izar hak di bawah. Dan kibriya, kesombongan itu rida. Rida ni hak paling kali atas ni, dia panggil selindang. Selindang ni. Maka barang siapa merebut akan daku daripada suatu daripada keduanya, aku campak dalam neraka. Jadi kalau kita nak ambil sifat azamah, sifat megah, kebanggaan, sifat apa ni, kibriya, kesombongan ni, itu Allah Ta'ala yang boleh guna. Kalau kita nak guna juga, Tuhan kata seolah-olah mu nak tarik kain aku. Aku capok mu dalam neraka. Wal'iyazubillah. Ini bahaya tak bahaya? Tulis ini. Hadis ini rawahu bin Majah. Rawahu bin Majah. Bisanadin soheh. Sanad dia soheh. Jangan sombong-sombong, jangan. Dan atas engkau dengan memilih akan mensedikitkan daripada dunia. Kita ni kalau dunia tu banyak, ambil o sikit lah. Jangan ambil hak boleh menyebabkan kita megah, boleh menyebabkan kita jadi apa, jadi sombong. Jangan jadi sombong. Dan menyimpan atas barang yang tak dapat tiada daripadanya. Apa dia? Maknanya kita kena ambil barang-barang yang kita nak guna, kita perlu makan minum kita, pakaian kita, itu mana tak dapat tiada daripadanya, daripada pakaian dan makanan. Ini kena ambil lah. Guana tu ayuh tu, tak pergi kerja tu, zuhud. Duduk tidur di masjid, lepas tu orang pergi makan. Betul? No, itu bukan zuhud, itu malah nama dia. Orang tawakal ni, orang zuhud ni, dia buat kerja. Tapi kerja dia tadi, tiga sifat tadi. Tidak melalaikan, tidak tamak, cari hak halal, itu dia panggil zuhud. Alhamdulillah. Kita nak tunjuk orang zuhud di masjid kita ni ada, tapi takut dia jadi bangga pula, bahaya. Mencari sendirilah tengok. Dia tak tinggal solat jemaah, tak tinggal. Dia buat kerja, minta tak? Itu dipanggil tanda orang zuhud.
Jadi kita kena ambil perkara-perkara yang tak dapat tiada mana, yang mesti dalam kehidupan seperti pakaian, makanan dan berkahwin. Oh. Mana orang zuhud ni tak syarat dia tak ada bini, tak ada bini baru zuhud. Loh. Itu orang duda nama dia. Ataupun orang janda. Nah, dengar tu makcik-makcik bola duk belakinya. Eh tua ke diri nak belagak lagi makcik ni pun. Allahuakbar. Mula-mula orang tua mari sini kita buat hak umur sekian-sekian. Eh hak tua pun menikah juga. Tak nak memikir kita ni. Ni kurang dah menikah sehari dua ni sebab dia menikah pun ni mati. Alah, mati perik dia kena kurung rumah tu 14 10 hari kena kuarantin. Dia panggil iddah. Dia panggil ihdad. Jangan duk gua. Baiklah. Maknanya kita perlu pada makanan, pakaian, isteri, suami, tempat kediaman dan yang tinggal daripada segala mata bendanya. Mari kita kena ambil benda-benda yang perlu tadi boleh ambil. Benda-benda yang perlu kita boleh ambil. Dan jauhkan olehmu akan diri kamu akan bahawa engkau ikut syahwat nafsu. Nafsu ni enggak dia nak pelik-pelik, nak berlaku. Dan engkau dakwa serta demikian itu zuhud, tak mungkin. Dia ni zuhud dia ni. Habis segala benda dunia dia sapu belaka, halal ke haram ke tomok belaka. Di masjid pun dak nak kata zuhud, lah. Tuan Syekh kata mengarut tu. Itu pun itu bukan zuhud, itu pun ikut syahwat. Naam. Dan engkau berdalil bagi nafsu engkau dengan beberapa hujah yang batil di sisi Allah Ta'ala. Ada juga dia guna salah hujah. Apa dia hujah dia? Dia kata Allah Ta'ala suruh wala tansa nasibaka minad dunia. Kamu jangan lupa bahagianmu dunia. Sebab tu aku duk kontraktor sana kerja sini tu. Sebab Tuhan suruh cari dunia. Tuhan suruh cari bukan suruh sama, suruh kerja. Dan engkau tuntut baginya akan beberapa takwil yang jauh daripada yang sebenar. Giduk tafsir ayat Quran salah. Tuhan kata lain, kita kata lain. Jangan. Dan bermula berpaling, maknanya meninggalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan semua para nabi yang dahulu-dahulu padanya dan segala imam-imam yang besar kemudian daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada bersedak-sedak dengan dunia serta kuasa atasnya daripada yang halal itu tiada apa ni sembunyi atas mereka yang baginya sekurang-kurang makrifah dengan ilmu. Jadi imam-imam nabi-nabi alaihi wassalatu wassalam dia boleh ya nak kaya boleh minta dengan Allah, tapi nabi kita zuhud apa ni tengok dalam qasidah kata wa kana sallallahu alaihi wasallam yakhsifu qalbani na'lahu wa yarqa'u saubahu. Tak tengok dah. Dia kata Nabi SAW, dia jahit. Baju dia cari, dia jahit. Dia tampal, dia punya selipar, dia putus. Allahu Akbar, tengok. Zuhud. Tapi jangan tak pakai selipar pula. Okay. Itu Nabi SAW. Jadi kita gini, kita kena ikut gaya hidup para Nabi SAW penuh dengan zuhud. Dan dia tidak langsung, dia tidak akan ambil perkara-perkara yang tidak baik. Allahu Akbar. Baiklah. Maka ini kata Tuan Syekh kita berhenti setakat tu ya. Wa iza lam taqdir ala zuhud. Nah, tulis. Ada lagi dia penutup ayat ni. Tak tahulah tuan pengarah kita ni dia ambil separuh mungkin adalah dia punya manhaj kita tak boleh kacau orang. Tapi kita nak sudah ayat. Kata di kita Arab kata wa iza lam taqdir ala zuhud fi dunya. Kalau kamu tak boleh nak jadi zuhud betul-betul atas dunia ni, mungkin tahu juga kelebihan orang zuhud. Baca buku-buku kitab-kitab yang menceritakan betul-betul orang zuhud atas dunia ni, mudah-mudahan kita satu hari nanti juga menjadi orang yang zuhud, tidak cinta kepada dunia, tapi orang yang mengejar akhirat, duduk di atas dunia. Alhamdulillah, kata Alhamdulillah. Jadi kesimpulan kitanya para pelajar sekalian, apa dia zuhud? Zuhud ini iaitulah pergantungan hati kita dengan dunia. Mana kita tidak tamak, kita ambil dunia bila dia mari tapi tamaknya tidak. Dan tengok harta orang, tak usah duduk dengki dengan dia.
tak usah duduk berdengki dengan dia, tak usah duduk orang panggil tomok nak dia. Dan kerja buat kita atas dunia ni tidak menghalang kita untuk mengabdikan diri kepada Allah. InsyaAllah kita jadi orang yang zuhud. Kalau tak boleh darjat tinggi pun, dia panggil adna darjat, darjat yang paling rendah sekalipun, kata alhamdulillah. Boleh tamatlah kita. InsyaAllah kita akan sambung dalam siri yang akan datang. Tulis itu faslun wa alayka bitawakkuli ala Allah. Fasal, wajib kamu bertawakal. InsyaAllah dalam siri yang akan datang, minggu hadapan, kita akan bincang tentang tawakal kepada Allah Azza wa Jalla. Baiklah. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.